tahukah anda, apabila kolesterol dalam darah kita dah semakin tinggi, kita tak dapat mengetahui tanda-tanda awalnya kecuali kita terus diserang oleh strok ataupun heart attack. Tahukah anda itu antara faktanya? Walaupun begitu, masih ada sedikit tanda-tanda awal yang mana kita masih boleh berjaga-jaga sekiranya kita masih bernasib baik. Okay. Antara tanda-tanda awal yang kita ni dah memang ada kolesterol yang tinggi dalam darah kita adalah kita ada mendapat sakit dada yang berlarutan. Maksudnya kita akan ada sentiasa rasa sakit bahagian dada yang konsisten. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, apabila kita mendapat kebas-kebas. Kebas-kebas pada tangan, kebas-kebas pada kaki. Terutamanya ketika kita sedang berehatlah. Okay. Yang ketiga, apabila kita berjalan, kita akan dapat rasa krem yang teramatlah. Sakit yang krem, sakit kekejangan pada bahagian kaki. Sebenarnya kita dapat tanda-tanda yang disebutkan tadi. Segeralah berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan pemeriksaan lanjut. Okay. Alhamdulillah lah jika dapat tanda-tanda tadi. Itu maksudnya kita masih dalam peringkat yang berjaga-jaga. Beberapa fakta daripada bikin perubatan, sebenarnya tiada tanda-tanda awal yang kita dapat lihat apabila untuk mengetahui bahawa kolesterol kita dalam darah kita dah semakin tinggi, melainkan kita menjalankan ujian darah secara berkala. Apabila kita dah berumur 20 tahun ke atas, kita wajib menjalankan pemeriksaan secara rutin sekurang-kurangnya 5 tahun sekali untuk memeriksa paras kolesterol dalam darah kita. Okay, jadi sekiranya anda dah berumur 20 tahun ke atas, tak pernah lagi buat ujian darah, saya senasihatkan boleh terus berjumpa dengan mana-mana klinik atau hospital untuk buat ujian darah ni. Sebenarnya buat ujian darah ni tak susah dan juga tak mahal manalah. Saya pernah buat ujian darah saya biasanya ada buat ujian darah di klinik swasta biasa je. Dia serendah RM30, kita boleh check kita punya paras kolesterol jahat iaitu LDL. And then kita boleh tentukan juga HDL kita dan juga triglyceride kita. So dengan hanya RM30, kita boleh membuat ujian darah yang macam ni lah. So biasanya kita akan disuruh berpuasa lebih kurang dalam 9 jam macam tu. And then boleh terus buat ujian darah dan result tu akan boleh dapat dalam masa 2 atau 3 hari selepas tu. Ini memang yang disarankan lah. Siapa lagi yang wajib mengambil berat tentang ujian darah ni? Okey, selain yang saya sebutkan tadi, untuk orang yang berumur 20 tahun ke atas, mereka yang didapati overweight wajib buat ujian darah. Kita juga dengan orang yang merokok, yang orang yang ada kencing manis. And then bila dia ada sejarah keluarga, contohnya ada datuk yang pernah meninggal disebabkan oleh heart disease, pernah ada ayah yang ada masalah yang sama, lepas tu ada mak yang pernah ada bacaan kolesterol yang tinggi. Apabila ada tanda-tanda macam ni, bersegeralah untuk membuat ujian darah untuk memeriksa paras kolesterol dalam darah kita. Ujian darah ni, ini kerana dari segi statistik, kebanyakan orang memang tidak aware paras kolesterol dalam darah mereka memang dah sangat tinggi, melainkan mereka telah mendapat gejala seperti serangan sakit jantung dan juga strok secara tiba-tiba. Anda mendapat tanda-tanda seperti tadi, seperti ada kebas-kebas kaki tangan, lepas tu ada sakit dada yang berlarutan, and begitu juga dengan tiba-tiba ada krem kaki, segeralah berjumpa dengan doktor. Okey, selain daripada itu, bersegeralah untuk melakukan exercise ataupun amalkan senaman yang lebih teratur setiap minggu. Contohnya hanya berjalan dalam masa 15 minit setiap hari. And then pastikan juga kita menukar tabiat makanan kita kepada low fat diet. Maksudnya kita cuba kurangkan daging ataupun lemak-lemak yang berlebihan. Kalau katalah nak makan daging lembu tu, pilih bahagian-bahagian yang macam batang pinang saja. Elakkan daripada mengambil bahagian lemak lah.
And then apabila dalam makanan harian juga, banyakkan daging putih lah, seperti ayam bahagian dada, dan juga banyakkan makan ikan. Jadi anda yang memang merokok, usahalah untuk berhenti merokok, kerana merokok juga antara yang berisiko mendapat atherosklerosis, di mana atherosklerosis ini berlaku disebabkan oleh pemendapan plak dan juga kolesterol yang tinggi pada saluran darah. Mereka yang memang didapati ada masalah berat badan, overweight, obes, usahalah untuk mendapatkan berat badan yang lebih ideal. Ikuti saranan makan suku-suku separuh, dan juga mendapatkan suplemen yang seimbanglah sesuai dengan masalah anda. Okey, sekiranya anda memerlukan suplemen ataupun vitamin yang membantu untuk mengatasi masalah kolesterol dalam darah ini, boleh hubungi saya di 019-7646-021 untuk saya advise suplemen terbaik untuk masalah anda. Okay, jumpa lagi. Bye.